Apa yang buatkan kau tergerak hati, okay, ni bisnes aku patut join? Sebab masa time tu, masa kau dah buat cantik lah dekat unit trust lah kan. Satu, sebab nampak Disney kena impact kan, which is satu benda yang rugi kalau tak ada ada polisi ni kan. Jadi kita tahu insurans tu actually dia membantu dari segi perlindungan nyawa ataupun dari segi rawatan kat hospital. Okay, even masa time 6 bulan kat hospital tu pun nampak sebenarnya actually this kind of medical card ni memang perlu. Ha, sebab selama dekat SUKM masa time tu 3 kali operate, which is tak, rasanya operation mata tu masa time tu satu kali operate lebih 8,000 lebih. 8,000 lebih ya? Itu belum masuk lagi, itu baru operation, belum masuk lagi yang duduk hospital 2 bulan tu. So dari situ dah nampak dah, kalau tak ada medical card yang masa time tu pakai wife punya medical card as a staff lah. So kalau kita tak ada, kata wife pun tak kerja, eh gila kan, siapa nak bayar kot mata kan. Bukannya duduk hospital mahal, SUKM je. And then SUKM pun bukan duduk kat private way, duduk kat semi-government je, tingkat 5 kan. Memang rasa dalam 8,000 operasi mata tu. So tu waktu tu, okay, tu satu. Yang kedua, kita dah tahu buat unit trust ada duit bila ada tamtrin, ada duit bila ada orang nak bayar, nak invest in cash. Tapi bila dekat IA ni, sorry, dekat insurance, sorry, masa dekat situ, bila katakan aku duduk hospital, doktor kata tak ada yang jumpa, mana nak dapat? Yalah. So income tak ada. So memang time tu CB pun untuk sesita tak banyak lagi. Decide masuk IA terus, tak tinggalkan unit trust, buat lagi, tapi jadikan main AIA because ada basic. First time ever AIA launch yang ada basic allowance 3,000. Tapi itulah, start dari situ. Kita seronok submit 3 dapat 3,000. Kalau jadi yang normal agent, you submit 3 based on harga. Based on harga maknanya commission based, direct macam macam unit trust, kau submit 100,000 kau dapat 80,000 kan. Okay. So yang yang ni tak, tak payah beribu-ribu kan. Sambil 3 kes, kata 3 kes tu 100,500 kau dapat 3,000. So memang masa tu macam tak masuk akal. Kita try, kita try 3 bulan dapat cantik. Kan, kata weh tak tipu lah, sebab dah benda dah 3 bulan. Yelah, yelah kan. Lepas tu benda tu kita continue sampai setahun, cantik. So yang lagi cantik ni sekarang ni, yang buat lagi untuk rasa geram sekarang ni, kenapa orang tak nak join, RM9,000 ringgit dia bagi. Kan? Yeah. Which is zaman kita tak ada. So kau setuju tak sales ni kan, sales ni tempat untuk kita naik increment atau naik gaji paling cepat? Oh memang of course lah. Because you sendiri yang plan bila you nak nak adakan banyak ni amount. The thing is, bila you dah plan, ada orang call lah. Alright, sales eh. Kenapa sales? Tak, so kau setuju lah sales ni memang tempat orang, tempat buat duit banyak tu, satu masa paling cepat nak naik gaji. Betul lah kan? Tapi okay, based kau punya experience kan, yelah, ada je orang fail, ada orang yang berjaya. Jadi bagi kau, so berapa lama dah kau dalam bidang sales ni? Sorry. Ini biasalah, orang dah lama dalam sales kan. Kena call. Okay, apa soalan dia tadi? Soalan dia tadi, kenapa bidang sales? Dan kenapa, okay, kenapa berapa lama ya dalam ni? Kau dah berapa lama dah? Kalau boleh ikutkan 2013, 7 tahun lah. 7 tahun, okay. So based dengan kau punya 7 tahun experience in sales lah kan, tak kisahlah unit trust ke atau EIA ke sekarang ni kan, kalau kau boleh start balik kan, apa kau akan buat? Start balik maksudnya, kau start from zero balik dalam sales? Macam tak nak je buat start balik. Macam tak nak buat start balik? Bukan, tak nak, tak nak ngadap balik yang lama lah.
Tak, maksud aku, okay, dengan knowledge kau ada sekarang ni kan, untuk advice kau untuk orang yang mungkin nak tahu atau nak cuburkan diri dalam sales kan, apa kau punya advice?